acara yang super keren, super hadiahnya super heboh. Dan juga malam hari ini Agan Uya atau Juragan Uya juga kembali lagi dengan games-games yang super keren dan juga super menegangkan juga. Ya aja juga. Tapi sayangnya di Super Deal enggak cuma games. Karena Super Deal akan selalu memberikan hadiah sebanyak-banyaknya buat ada smartphone, ada home theater, ada emas, ada tiket jalan-jalan luar negeri, dan masih banyak lagi. Yeah. Yang paling spesial yang ditunggu-tunggu, ada apa tuh? Ada motor, ada mobil bernilai ratusan juta. Dan juga, bukan cuma itu aja, karena hari ini selain hadiah-hadiah itu juga, selain Jessica, saya, selain juga ditemani sama Ulek Ribu, sama Sapri, sama Kak Nunu. Saya mau tanya nih, di sebelah kanan kamu, sebelah kiri saya, ini dua cowok ganteng ini siapa nih? Agan Uya nggak tahu. Hah? Yang ini sebelah kanan sih saya tahu, yang sebelah kiri ini gantengnya di mana saya nggak tahu. Cuma berdua doang. Aha. Jessica juga ditemenin cowok yang paling ganteng. Yang satu gantengnya ganteng masa kini, Indra Bruckman. Yang satu lagi. Ganteng apa coba jelasin ke gue. Yang satu lagi gantengnya ganteng masa gitu sih. Abang Opi Kumi. Sebentar Juragan. Kalau hari ini pakai bajunya ini emang mau ikut games ya? Pasti mau dapat hadiah ya? Ya kalau baju gua samain sama lu dong, lu kalah ganteng dong. Tapi yang pasti Super Deal hari ini spesial banget. Karena kita gak akan main di sini. Ya. Kita akan main di lapangan sepak bola. Iya. Kotak. Kotak bukan sembarang kotak. Kotak bukan sembarang kotak. Kotak. Kayu di atas pasir. Botak bukan sembarang botak. Biar botak banyak yang naksir. Yang jelas semuanya ada di sini bersama 120 kontestan yang akan tampil di Super Deal Gokil. Gokil. Ayo langsung aja kita saatnya buat Carkon cari-cari kontestan. Joget yang heboh kita akan tarik ke sini. Jessica cari satu, Indra Bruckman cari satu, dan juga Pak Opi Kumi cari satu. Ya, Indra Bruckman berjalan dari kanan ke kiri. Masih belum menemukan siapa kontestan yang akan diajak bermain bersama kita. Indra Bruckman juga dapat satu. Opi, Pak Opi, mana Pak Opi? Sekarang kita sudah bersama tiga kontestan yang dipilih sama Indra Bruckman, Jessica Iskandar, dan juga Bang Opi Kumis. Dan sekarang kita akan bermain bersama mereka bertiga. Tapi nanti untuk maju ke babak trading saya hanya butuh satu orang yang menjadi pemenang di games ini. Dan kalau begitu, nama permainannya adalah... Cari Aku Dong Ya! Sekarang permainan Cariin Aku Dong yang ini, nanti setiap host yang ada di sini, ada Bang Opi, ada Jessica, dan juga ada Indra Bruckman, akan kita bekali dengan masing-masing satu jenis alat musik. Ule. Le, alat musik, kenapa alat musik cek-cerekan begitu yang lo bawa? Ini bunyinya bagus, tamburin. Ini bagus sih. Bunyinya asik loh nih. Asik. Hai cucok rumpi. Ya udah kalau begitu saya kasih satu-satu. Jessica mau pegang yang mana? Jessica kecerekan aja. Kecerekan. Oh benar-benar. Nostalgia masa lalu. Ini gendang, siapa gendang? Nah, nanti Indra Bruckman, Bang Opi, dan juga Jessica Iskandar akan berdiri di sebelah sana. Ya? Oh iya, iya. Akan berdiri di sebelah sana, dan tiga kontestan akan berdiri di sebelah kiri saya. Ya? Dan nanti mata kalian akan ditutup. Nah, pas hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Silakan kalian mencari pasangannya
sesuai dengan bunyi yang dikeluarkan oleh Opi, Jessica dan juga Indra Brukman. Marti, kalau begitu sekarang silakan Indra Brukman, Jessica Iskandar dan juga Bang Opi Kumis berdiri di sebelah sana. Oke. Okay. Dan sekarang untuk ketiga kontestan kita jalan ke sebelah sini. Dan pada hitungan ketiga, cari pasangannya dan nanti siapa yang bisa menangkap pasangannya dengan benar yang paling cepat, dia akan bermain bersama saya. Siap-siap? Tiga, dua, satu, mulai. Opi, makanya cepet nyampe iya, di sini. Makanya. Orang dia nyarinya gak gini kok. Ya, dia nyarinya gak gini, gini. Oke, arti yang bermain bersama saya adalah... Ayu. Dan untuk Lisa, Dewi datang saya. Saya akan berikan kalian satu... Dua juta rupiah, silakan kembali ke tempat. Dan juga Nisa, 2 juta rupiah kembali ke tempat. Seperti apa babak trading ini? Mari ikut saya kembali lagi ke sana. Come on. Ayu di samping saya. Dan kita akan bermain bersama Ayu di trading ini. Jessica, Indra Brukman dan Bang Opi untuk menyemangati mereka. Gimana kalau mereka menemani kalian kontestan yang ada di sini? Ya semangat kan, okay. Ditemenin sama Indra Brukman, Jessica yang cantik dan yang ditemenin Bang Opi mudah-mudahan juga semangat ya. Untuk permainan kali ini, saya akan berikan modal awal. Kamu pegang dulu, ini ada uang yang digulung atau gulungan uang tapi jumlahnya berapa, kamu belum tahu ya. Kira-kira begini gulungannya ya, pegang uangnya. Uang ini sudah menjadi milik kamu, tapi akan saya tawarkan untuk menukarnya dengan sesuatu yang ada di dalam box yang sangat besar sekali di sebelah situ. Jadi intinya pengen tetap dengan uang yang kamu pegang atau box? Box. Oke. Okay. Sesuatu yang di dalam box besar ya. Deal? Oke. Okay. Satu, dua, tiga, uang atau box? Box. Box, deal. Saya ambil uangnya. Saya ambil uangnya. Deal, box. Deal. Deal. Oke, okay. Uangnya saya akan kantongin dulu. Dan sekarang box besar yang jumlahnya atau isinya belum diketahui sama Ayu. Tapi Ayu berani berspekulasi untuk memilih box tersebut. Dan sekarang, kamu tetap ingin memiliki box besar itu atau menukarnya dengan sesuatu yang ada di... Oke, okay, tirai berapa ya? Saya pikir tirai 3. Pilihan yang saya pikir cukup sulit untuk seorang Ayu malam hari ini. Pilih yang mana? Tetap dengan box besar apa tirai 3? 1... 2, 3. Box besar, bukan tirai 3? Enggak ingin berspekulasi dengan tirai 3? Box. Box, deal? Deal. Deal. Dan sekarang kita akan lihat berapa yang Anda tolak tadi di sini. Pegang. 5. Ada di sini. Menurut saya sih, tadi menurut kamu berapa tadi menurut kamu? 2 juta. 2 juta. Menurut saya sih harusnya lebih ya. Dan di sini ada. Oke. Okay. Dan ternyata ada 5 juta rupiah. Waduh, sayang. Uang tunai 5 juta rupiah ditolak mentah-mentah. Ah. Oh, tadi Anda berpikir itu adalah 2 juta. Oke, okay. Ayu. 2 juta yang Anda pikir ternyata 5 juta dan itu adalah uang yang sudah Anda tolak. Anda lebih memilih box besar. Dan sekarang kita akan lihat apa juga yang sudah Anda tolak tadi di tirai 3.
buka sama-sama. 3, 2, 1, buka yang Anda tolak. Wah, bagus pilihannya, ayo. Karena kalau Anda pilih 3, kamu bakal dapat gerobak dan botol bekas ini. Cekuak, cekuak. Tanah kotor, pakainya digulung. Pengennya naik motor, gak pengen jadi pemulung. Oke, sekarang kita akan langsung lihat, Ayu. Apakah yang ada di dalam box besar? Sama-sama kita hitung. Ini yang didapatkan Ayu. 1, 2, 3. Buka. Motor. Iya, selamat ya. Karena kamu mendapatkan iPad 64GB. Seharga 7,7 juta. Dan juga digital kamera seharga 2,4 juta. Jadi total hadiahnya adalah 10.100.000 rupiah. Ayo, nikmati hadiah kamu, Ayu. Oke. Selamat buat Ayu. Dan sekarang, saya akan bermain lagi bersama 120 kontestan yang ada di sini. Saatnya buat Carkon, cari-cari kontestan. Oke, yang paling heboh. Asari maju. Sebentar. Terus maju ke depan. Luar biasa, kita akan bermain bersama Cleo dan Asari. Dan permainan Asari dan juga Cleo hari ini, apa mau tahu? Dadu Gengges. Teman-teman mereka memberi semangat yang luar biasa sama Asari dan juga Cleo. Dan saya punya dadu. Dalam dadu itu ada 6 kemungkinan. Ya, 6 angka. Dan nanti di depan kita sudah ada 6 box yang berisi sesuatu yang belum kita ketahui apa. Ya. Dan setiap box tersebut ada nomornya, ada angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan sekarang saya akan minta kalian untuk memainkan dadu ini, jatuhkan ke bawah, nanti lempar ke atas, jatuhkan ke bawah. Dan angka yang keluar akan menentukan apa yang Anda dapatkan untuk pertama kali. Tapi di sana juga ada yang namanya ZONK alias Zong. Dan untuk kali ini Zongnya bukan hanya satu Zong. Tapi lebih dari satu, yaitu adalah 2 buah Zong. Kita sama-sama belum tahu, tapi sekarang kita akan langsung mulai saja. Cleo, silakan lempar dadunya di sebelah sini. Oke. Dadunya nomor 6. Artinya yang didapati Cleo untuk pertama kali untuk awalnya adalah kotak nomor 6. Sekarang giliran Anda, Asari. Oke. Asari! Nomor 5. Oke. Kalau begitu, ada tersisa kotak nomor 1, 2, 3, dan 4 yang tidak terpilih. Tapi kalau saya boleh tanya, di antara 4 kotak ini, menurut Asari dulu nih, kotak mana yang kira-kira Anda tidak suka? Tiga. Iya. Oke, kalau Cleo, di antara kotak tinggal tersisa 3 nih ya. 1, 2, dan 4. Kira-kira mana yang tidak kamu sukai? Nomor 4. Oke. Dan kalau begitu, kotak nomor 1 dan nomor 2 yang dicuekin ya. Atau tidak dipilih. 1, 2, 3. Uang tunai sebesar 3 juta rupiah hari ini ditolak. Gak
pulangnya? Kotak nomor 3 yang tidak kamu suka ternyata isinya voucher belanja 3 juta rupiah. Dan sekarang kita akan langsung lihat kotak yang tidak disukai oleh Cleo. Kotak nomor 4. 3, 2, 1. Wah, 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 wah. Sayang sekali Anda melewatkan hadiah Xbox seharga 5.500.000 rupiah. Jangan nyesel ya. Dan sekarang masih ada dua zong yang ada di sini. Dan Cleo, saya ingin bertanya sama kamu, Cleo. Apakah kamu tetap dengan pilihan kamu? Kotak nomor 6. Ya, pegang. Atau saya tawarkan untuk ditukar dengan 1, 2, 3 juta rupiah. Amba dong, amba, amba bos. Amba. Hah? Amba dong, masa 3 juta? 3 juta rupiah saja. Atau kita tawarkan lagi dengan menukarnya dengan kotak nomor 2 atau nomor 1. Tentukan pilihan kotak. Anda, Cleo. Kotak. Kotak apa duit? 1, 2, 3. Duit aja deh. Duit 3 juta rupiah. Oke. Okay. Ambil duitnya. Deal? Deal. Deal. Asari. Mana duitan? Mana duitan? Sekarang kamu punya pilihan kotak nomor berapa? 1. Nomor 5 tadi. Oh, nomor 5. Yang sudah kamu dapatkan atau sudah kamu pilih. Tapi sekarang saya tawarkan, apakah kamu ingin menukar kotak kamu yang nomor 5 tadi dengan sesuatu yang ada di dalam kotak 6? Kotak yang tadi sudah ditolak oleh Cleo. Ya. Tidak. Tetap 5. Hah? Tetap 5. Oke. Tetap 5. Iya. Jadi kamu tidak mau menukarkannya dengan kotak nomor 6 yang tadi sudah ditolak oleh Cleo? Iya. Iya. Yakin? Yakin. Tetap dengan pilihan nomor 5? Iya. Tidak ingin menukar dengan kotak 6? Tidak. Deal? Deal. Deal. Oke, gini. Saya akan adakan penawaran lagi. Apakah kamu tetap ingin dengan pilihan kotak nomor 5? Atau ingin ditukar lagi dengan kotak 1 atau 2? Yang dari tadi dicuekin. Kadang-kadang yang dicuekin itu justru yang tidak terduga. Karena hadiahnya mungkin besar. Atau mungkin mengejutkan sebaliknya. Oke, kotak nomor 5. Apa kotak 1 atau 2? Tetap 5. Tetap 5? Iya. Deal? Deal. Deal. Dan kita akan lihat apa yang ada di dalam kotak nomor 1 yang ditolak oleh Asyari. 3, 2, 1. Buka. Untung kamu menolak box 1. Kalau enggak kamu cuma pulang membawa ular tangga ini. Aduh, ular tangga dimainin. Oke, okay. Thank you, Le. Dan sekarang kita akan lihat lagi apa yang ada di dalam kotak 2 yang juga dari tadi Anda tolak. Dan kotak yang ibaratnya tercueki. 3, 2, 1, buka. Waduh, sayang sekali kamera DSLR seharga 7 juta rupiah. Ini belum rezeki untuk Anda. Pantas aja ditolak, sabar ya mas. Dan sekarang kita akan lihat apa yang didapatkan oleh Asyari di kotak nomor 5. 1, 2, 3, buka. Wah, selamat ya mas. Anda mendapatkan dadu rusak ini. Tinggal cari ular tangganya aja buat mainan sama ponakan. Keramat-keramat tuh dadu. Ah, cekuak-cekuak. Dan langsung saja kita akan lihat apakah kotak yang nomor 6. 3, 2, 1, buka. Waduh, sayang sekali. Panjat tidak jadi diboncengin Pak
hari, tapi ini adalah permainan di Super Deal. Dan setelah ini, setelah motor ini ditolak, Sabri, rasanya kayak gimana ya? Ya, gitulah. Ada pantunnya untuk motor yang dapat. Nah, dari Cikini ke Gondang Dia. Dengan motor ini, aku ajak kamu keliling dunia. Iya. Tapi gak dapet kasihan itu. Namun apa daya, dengan motor ini tidak bisa keliling dunia. Tapi gak usah khawatir, karena setelah ini bakal ada yang lebih seru lagi. Dan hadiah yang lebih menarik lagi bakal kita tawarkan setelah ini. So, jangan kemana-mana tetap di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Kalian semua masih ada di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Dan sekarang saatnya saya carkon, cari-cari kontestan joget yang heboh. Rian dan juga Mas Ardianto, ini adalah games to trading. Jadi, siapa yang bisa menyelesaikan games ini terlebih dahulu atau paling cepat, dia akan bermain trading bersama saya. Oke, dan kalau begitu, games adalah menyusun puzzle. Nanti kalian harus menyusun puzzle sehingga membentuk seperti ini, ya. Ada contohnya di bawah, dan kamu di sini, kamu di sini. Oke, hitung sama-sama ya. Tangan di atas dulu semuanya. 3, 2, 1, mulai. Ya, posisinya. Ya. Ternyata Mas Ardianto memiliki waktu paling cepat untuk menyelesaikan puzzle saya. Dan maaf Mas Rian, Anda harus mengalah dan kalah hari ini, tapi tetap mendapatkan 1, 2, 2 juta rupiah. Silakan kembali ke teman-teman Anda. Yes. Dan untuk Anda, Ardianto, ada sebuah hadiah utama yang akan kita perebutkan hari ini. Kita akan lihat hadiah utamanya yang ada di box berwarna hijau. Silakan Nesa dibuka. 3, 2, 1. Yeah, ini dia hadiah utama kita adalah uang es senilai 20 juta rupiah. Oke, okay. 20 juta rupiah bisa kamu dapatkan andai kata kamu bisa menyelesaikan trading ini dengan baik ya. Nah, permainan seperti apa? Di sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nomor. Ini permainannya namanya adalah geser dikit jos. Geser dikit jos. Ya. Kita akan bermain bersama Ardianto. Cara permainannya digeser dikit jos ini. Ini ada 9 kotak atau 9 kolom, tapi angkanya hanya 8. Artinya ada 1 kolom yang kosong. Nah, geser dikit jos. Kamu harus menentukan satu angka, ya. Untuk kamu geser. Nah, untuk yang pertama, yang mungkin kamu geser hanya angka 1 dan 3, betul? Tadi saya bilang ada hadiah utama senilai berapa? 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Ya. Nah, hadiah utamanya ada di nomor berapa? Menurut kamu kira-kira ada di nomor berapa? 8. Us. Dan ternyata memang benar. Memang benar hadiah utama ada di nomor 8. Yes. Nomor 8 ada 20 juta rupiah. Saya kasih tahu dulu, nomor 8 ada 20 juta rupiah. Ardianto, sebelum kamu menentukan angka berapa yang kamu geser. Ini ada hadiah-hadiah menarik dan hadiah utama 20 juta rupiah. Namun, di Super Deal dan di permainan geser dikit jos ada zong. Yang jumlahnya ada 2 buah zong. Jadi hati-hati,
Pikirkan baik-baik, gunakan feeling. Oke. Okay. Nomor 1 atau 3? Ingat, ada 2 zong di sini dan ada 20 juta menanti di angka 8. Mau geser yang mana? Nomor 1. Nomor 1 digeser? Iya. Yakin nomor 1? Yakin. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Silakan buka nomor 1. Sama-sama hitung. Astrid siap buka ya. 1, 2, 3. Yes! 3 juta rupiah. Saya mau tanya sama kamu. Mau stop di sini atau ingin memilih nomor lagi? Oke, Ardianto, saya tanya sama Anda. Ingin berhenti di sini dengan uang 3 juta yang sudah Anda dapat? Atau terus untuk menembus ke 20 juta? Lihat ke depan. 1, 2, 3. Lanjut. Di sini aja deh. 3 juta rupiah apabila dibagi-bagi sama teman kamu. Berapa orang hari ini datang? 10. Jadi satu orang dapat berapa? 300 ribu. 300 ribu. Ada hadiah yang lebih besar menanti Anda. Kamu ingin mengikuti keyakinan kamu atau mendengarkan teman-teman kamu? Cuman itu 2 pilihannya. Keyakinan saya sendiri. Oke. Kalau keyakinan kamu apa? Berhenti di sini. Apa? Berhenti di sini. Keyakinan kamu berhenti di sini? Iya. Oke, deal? Deal. 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 Sekarang saya kasih dulu 3 jutanya, 3 juta rupiahnya. 1, 2, 3. 3 juta rupiah. Kita akan lihat. Seandainya kamu meneruskan permainan ini dengan memilih nomor 2. Kita mari buka sama-sama. Nomor 2 apakah itu? 1, 2, 3. Tirai 1. Dan kita akan lihat apa yang ada di tirai 1. 3, 2, 1. Sayang sekali Anda melewatkan hadiah jalan-jalan ke Bali. Paket wisata ini untuk 2 orang senilai 5.800.000 rupiah. Ya, untuk mendapatkan 20 juta sebetulnya jalan yang diambil adalah pilihan kamu yang pertama tadi. Nomor? 3. Berapa? 3. Nomor 3. Oke, 3 juta. Nah, selanjutnya misalnya Anda memilih berikut nomor berapa? 5. 5, 5 dibuka. Box kuning. Oke, box kuning apa kita akan lihat? 3, 2, 1. Waduh, sayang sekali. Emas batangan 25 gram senilai 13.400.000 rupiah ditolak dan belum rezeki. Oke, andai kata Anda teruskan lagi, Anda memilih nomor berapa? 7. Nomor 7, kita akan lihat 7. 3, 2, 1. Box berwarna merah. Dan merah apa kita akan lihat sama-sama? Smartphone seharga 6.900.000 rupiah. Ditolak juga. Apes, apes. Itu adalah keyakinan Anda yang pertama kali. Terima kasih Ule, 20 juta rupiah hilang begitu saja, namun bawa pulang 3 juta rupiah. Alhamdulillah. Silakan kembali ke teman-teman Anda. Terima kasih luar biasa. Dan sekarang saatnya kita untuk main di games Bahaya. Udah. Yang ini kayaknya happy. Ini juga happy. Yang ini kenapa mangap-mangap pakai Mas Koki? Emang udah tua begini, kalau udah tua. Kena gempa dikit langsung tuh oleng. Agan Uya, di games bahaya kita kali ini bagi-bagi hadiah. Agan Uya, kita gak cuma bertiga, tapi kita kedatangan penyanyi. Keren gak suaranya? Suaranya keren banget. Cewek, cowok? Cantik pokoknya. Boleh sama saya dong kalau gitu ya? Boleh dong. Mumpung Astrid hari ini gak ikut. Ini dia, Raisya. Mana cantiknya? Oke, tenang sebentar ya. Dada-dada mulu di bandara lu. Mau ngapain di sini? Mau ngapain? Mau games apa lu? Hah?
mau game saya namanya game bahaya. Udah tadi. Benar, kenapa gue bilang itu game sia bahaya? Kenapa? Dan lu bilang tadi udah goyang-goyang. Iya. Lu tetap cantik. Cantik. Yeah. Tetap ganteng. Asik. Indra tetap ganteng. Lihat akibat goyang-goyang. Game siapa? Langsung aja, gamesnya. Jadi saya kepingin di sini siapa yang paling berani makan cabai. Kebetulan nih MC-nya cabai-cabean nih. Emaknya cabai-cabean. Gimana kita ngejelasinnya? Langsung aja kita langsung sana. Cap-cap. Ego. Jadi, kau ya. Di depan kita ini udah ada dua piring yang isinya cabai rawit. Cabai dan ada sosisnya tuh. Betul, jadi makan cabainya dulu sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau nggak kuat makan sosisnya. Untuk menahan jadi, pedas. Kalau nggak kuat lagi makan airnya. Kalau semuanya nggak kuat angkat tangan, berarti Anda sudah nggak kuat. Setan. Oke, 120 pesertan. Siapa di sini yang suka makan cabai? Siapa? Ada Ridwan. Oke, agak dulu ya. Ini waktunya adalah hanya 15 detik. Cuma 15 detik. 15 detik harus memakan cabai yang paling banyak. Ya. Jadi batangnya harus ditaruh di sini. Betul. Hadiahnya berapa untuk games kecil-kecil cabai rawit? Gamesnya 1 juta rupiah. Satu-satu. Kita mulai dari sekarang. Satu-satu. Taruh makan. Kalau bisa jangan makan sosisnya dulu. Kalau nggak kuat baru makan sosis. Go. Kalau di sini. Stop. Oke, kita lihat berapa batang cabai yang dimakan oleh Ahmad. Ahmad silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cabai. Jessica. Okay. Kasihan lo udah pedes-pedes. Nih, karena lo udah kepedesan gue kasih 500 ribu rupiah. Balik. Ingat gak? Waktu lo tempoh hari kesini, ada uang kejepit. Yang botol-botol. Tengahnya ada uang. Dan sampai sekarang, ternyata belum ada satu orang pun yang berhasil. Jadi kalau yang belum berhasil itu akan dilipat gandakan uangnya. Betul. Ya udah. Ternyata guys bersambung uang kejepit ini, kalau hari ini di hadiah 4 juta rupiah gak tidak berhasil. Juga berhasil diselesaikan. Games ini terpaksa diganti buat minggu depan. Betul. Dan hadiahnya akumulasi kayak kemarin dan juga ya. Dan gamesnya hari ini diganti. Enggak, hari ini masih uang kejepit seharga 4 juta rupiah. Oke. Okay. Jadi kalau nggak berhasil, besok akan diganti dengan game yang lain. Games yang tapi lain. Hadiahnya tetap 1 juta. Mulai dari 1 juta rupiah. Oke. Okay. Cari satu orang. Siapa yang mau main games uang kejepit? Naik, tadi kamu. Oke, dan ini itu. Ingat hadiahnya hari ini 4 juta rupiah. Oke, Hanafi. Boleh cuma satu kali lagi? Masih ada satu lagi. Satu kali lagi. Ya, konsentrasi, jangan buru-buru. Tarik. Oke, diamati. Oke, diamati dulu. Dilihat, dianalisa dan diratapi. Apakah Hanafi berhasil membawa pulang 4 juta rupiah dari games uang kejepit botol ini? Konsentrasi. Oke, ayo Hanafi. Gentar. Tarik. Cepet. Masih datang. Satu orang lagi, Olga, kita cari gak? Kita cari satu orang lagi. Siapa? Mas. Oke. Untuk uang 4 juta rupiah di games bahaya kita. Tenang dulu, saya. Tenang. Mau pakai tangan kanan, kiri, atau mau posisinya berubah? Baik. Yang enak gimana nariknya? Yeah! 4 juta rupiah berhasil didapatkan oleh Yo
Rosi ya. Walaupun tadi sempat ragu-ragu mengambil satu, dua, ketiga ternyata berhasil. Satu, dua, tiga, empat juta rupiah. Dan kalau begitu, bakal seru banget dan kita punya games berikutnya juga yang seperti tadi ya, Ga ya? Betul. Iya, gamesnya apa, Kak Uya? Gamesnya gampang sekali, nanti akan selanjutnya ya, Kak Uya. Ya. Gamesnya cuma menggigiti kabel saja. Bukan. Kabel yang kecolok listrik ya. Yang pasti akan Uya, mobil belum keluar ya? Belum keluar. Pokoknya yang belum dapat kebahagiaan hadiah pasti akan dapat hadiah. Pokoknya semangat terus. Luar biasa, dan jangan mana-mana kalau setelah ini bakal yang lebih seru lagi. Betul. Tetap di Super Deal. Go, kill, go, kill, go, kill, go, kill. Waktu demi waktu terus berjalan dan malam hari ini kelihatannya dan feeling saya akan ada yang membawa pulang mobil. Feeling saya ya. Tapi biasanya kalau feeling seorang pesulap tuh biasanya benar ya. Dan kalau begitu sekarang saatnya buat kita Carkon cari-cari kontestan. Ayo yang heboh jogetnya, yang luar biasa. Coba, saya akan lihat di sebelah sini. Coba, yang pakai peci Surya, jogetnya unik tadi. Turun. Siapa tuh? Richa. Nah, makanya kalau saya bilang joget yang unik atau yang heboh atau mungkin pakaiannya sesuatu itu yang akan saya tunjuk ya. Sekarang saya minta Surya dan Richal untuk menunjuk pasangannya di kelompoknya perempuan. Oke, silakan tunjuk satu. Kamu dari sini aja. Kamu mau milih siapa? Dengis. Hah? Dengis. Dengis. Kalau kamu milih siapa? Novi. Novi. Novi turun. Oke. Dan kalau begitu permainan seperti apa? Ulek Ribo. Siap juragan. Oke. Dan kalau begitu sekarang. Siapa yang ingin matanya ditutup? Oke, kamu matanya ditutup pegang ini. Dan siapa di sini yang ingin mata ditutup? Abang aja. Abang aja? Hah? Abang. Oh suara kamu emang begitu ya? Berarti pasangannya harus memakaikan ini di kepala. Ya, intinya nanti akan ditutup begini. Ini contohnya, begitu, ya kan? Kamu set. Set. Nah, ya, oke. Okay. Dan nanti mata kalian akan ditutup. Dan di sini sudah ada 4 item seperti lihat nih. Hidung, oke. Okay. Ada bibir, oke. Okay. Ada mata. Oh, mata begini ya. Oke, dan sekarang berarti sang wanita, Ule. Tapi kalau lihat Ule lebih ganteng begini ya. Nah, ini Ule lebih ganteng kelihatan begini ya. Itu. Ya udah, kalau begitu silakan Denges pakai ini dan juga Novi pakai ini. Oke, dan sekarang Ntar dulu, sabar. Oke. Ntar maaf ya. Ya. Oke. Oke. Dan sekarang saya hitung sampai 3. Lakukan secepat-cepatnya namun jangan sampai salah posisi. Siap Surya dan juga Richal. Anggukan kepala kalau siap. 3, 2, 1. Mulai. Yang ini Jessica Jerry. Oke, sudah selesai? Kalau begitu cukup, oke, gini. Oke, jangan dibuka dulu, jangan dulu, biar. Oke, dan saya mau nanya sama kamu dulu, jangan dibuka.
Menurut Rical, yeah, kira-kira yang kamu taruh itu posisinya benar apa enggak? Insya Allah benar. Benar ya? Dari mana kamu yakinan kamu? Kamu bisa yakin benar? Nah, dari di Rabu-Rabu ini. Okay. Kalau kamu yakin benar, Surya? Yakin. 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 Oke, okay. Dan sekarang hitungan ketiga buka matanya. Satu, dua, tiga. Ya udah, kalau begitu artinya menurut saya kamu yang lebih mendekati. Dan untuk Rizal, kamu tetap mendapatkan 1, 2, 2 juta rupiah. Ya. Dan Surya, kamu luar biasa. Walaupun tadi hidung tadi mana, mata tadi mana, namun posisinya benar. Mata di atas hidung, mulut di bawah hidung, ya. Gak seperti yang tadi, matanya melenceng ke sana, hidungnya di mana, mulutnya di mana, ya. Oke. Okay. Dan kalau begitu, saya ingin menawarkan sebuah hadiah buat kamu yang sudah menang permainan ini. Sesuatu yang ada di dalam tirai satu. Oke, okay. Sesuatu yang ada di dalam tirai satu yang hadiahnya bisa macam-macam. Bisa berbagai macam kemungkinan. Atau sesuatu yang ada di dalam tirai dua yang hadiah juga bisa banyak kemungkinan. Oke, okay. Satu atau dua? Boleh bertanya sama teman kamu dulu? Terserah. Ikuti kata hati apa ikuti kata teman-teman kamu? Oke. Okay. Kata teman-teman apa tadi? Nomor satu. Kata teman-teman tirai satu. Tirai satu. Begitu? Tirai satu. Kalau kata hati kamu sama? Tirai satu. Sama, berarti sesuai ya? Oke. Okay. Deal? Deal? Tirai satu bukan tirai dua? Deal. Deal. Dan sekarang, saya akan tawarkan uang cash. Oke? Okay? Ingin tetap dengan pilihan tirai satu atau satu, dua, tiga juta rupiah. Pegang dulu uangnya, pegang dulu uangnya. Rasakan uangnya. Enggak, 3 juta rupiah. Minta tambah. Emang gue bapaknya? Oke. Saya pilih tirai satu. Apa? Saya pilih tirai satu. Kenapa? Feeling aku. Feeling kamu tetap tirai? Tirai satu. Satu? Tirai satu. Boleh saya ambil uangnya? Deal. Tirai satu deal. Deal. Saya masukin lagi ke kantong. Dan sekarang, tirai satu Anda pilih. Saya akan tawarkan untuk penawaran berikutnya. Silakan maju saya. Terima kasih cantik. Oke. Okay. Bos berwarna hijau yang dibawa oleh seorang wanita yang sangat cantik sekali. In. Tirai satu yang dari tadi sudah Anda pilih. Atau box hijau. Marilah untuk mencoba kata hati kamu. Orang laki-laki itu kadang-kadang harus punya keyakinan pada dirinya sendiri. Oh, tidak yakin dia rupanya. Pilih tirai satu apa box? Bismillahirrahmanirrahim, pilih tirai satu. Pilih tirai satu, oke. Okay. Deal? Deal. Deal. Kalau begitu, tirai satu tetap menjadi pilihan Surya. Dan kita akan lihat apa yang sudah Anda tolak di box berwarna hijau ini. Kita akan buka sama-sama apa yang sudah Anda lewatkan barusan Surya. Nama Anda sama-sama saya, Surya. Kita akan buka boxnya. 3, 2, 1. Waduh, sayang sekali. Anda udah menolak Ultra Book seharga 10.500.000 rupiah. Kasian deh kamu. Yeay, luar biasa. Menyesal? Menyesal?
menyesal? Menyesal. Memang kadang-kadang penyesalan itu datangnya belakangan. Tapi belum tentu ini adalah sebuah penyesalan buat Anda. Ya. Karena kita akan lihat apa yang sudah Anda tolak lagi di tirai nomor 2. Ingat, tadi saya menawarkan tirai 2. Dengan pilihan tirai 1 yang pertama kali. Marilah kita akan melihat apa yang Anda tolak tadi. Tirai 2. Kita buka sama-sama, hitung sama-sama. 3, 2, 1, tirai 2. Untuk penolak Zong, ini dia ada di tirai 2 dalamnya. Kursi rusak. Minum es puter campur buah si rusak. Untuk kamu pinter, kalau kamu rusak. Thank you, Sapri. Sapri demen banget ya. Di dalam Zong itu ditemenin cewek cakep, cakep. Oke, Surya, Surya. Dan kita akan lihat apakah yang ada di dalam tirai satu yang menjadi hadiah milik Anda. Zong sudah terbuka, namun tadi Anda bilang waktu dibuka box warna hijau ini adalah sebuah penyesalan. Dan kita akan lihat apakah ini penyesalan atau tidak. Tirai satu yang menjadi milik Anda. 3, 2, 1. Tirai satu. Wah, sekarang Anda tidak perlu takut lagi kalau mau ke hutan. Karena dengan peralatan camping set seharga 5 juta rupiah ini, Anda bisa berlama-lama di hutan. Salam buat si Tarzan ya nanti. Oke, terima kasih Ule dan nikmati hadiah kamu, Surya. Selamat, itulah permainan di Super Deal kita sampai detik ini. Dan sekarang saatnya buat games bahaya. Datangnya gak? Telat. Dari tadi dong. Telat datangnya. Lu udah habis lu baru goyang-goyang. Habis ngapain sih di situ? Goyangnya begini lagi bangun beranak loh. Yang baik kita kali ini adalah bagi-bagi hadiah bareng Aganuya. Yeay. Kalau gitu kita butuh berapa orang? Kita perlu 2 orang. Orang semua ya? Orang semua. Cari deh orangnya deh. Silakan Kak Indra sama Bang Opi cari. Darkon. Asik-asik, hei. Iya, dapat satu orang. Oke, karena kita sudah dapat 2 kontestan, langsung aja kita menuju game. Jessica, seperti apa permainan Jessica? Oke, game bahaya kita kali ini adalah aku siapa sih? Oke, jadi para kontestan Kamil dan juga Arlinton harus menebak tokoh, bisa kartun, bisa pahlawan, bisa artis, bisa penyanyi kayak saya. Pokoknya harus menebak dan harus cepat-cepatan. Oke, yang tahu jawabannya belnya seperti ini. Oke, pose seperti ini. Harus pose dulu, bangun dan menjawab. Oke, kalau begitu kita di sebelah sini. Oke. Kau ya, kalau ketebak satu toko, itu hadiahnya 500 ribu rupiah. Satu toko 500 ribu rupiah? 500 ribu. Kalau 2 toko? 2 toko, mudah-mudahan gak bangkrut tuh toko. Iya, toko. Toko itu. Oke, Kak Indra sama Bang Opi siap? Siap, siap. Apa yang gue pakai tebak aja. Oke, siap. Kalau gue gak pake tebak aja. Ya. Aku siapa, Ci? Iya. Yes. Mau ah. Silakan Bang 500 ribu yang pertama siap, siap. Tahu belnya ya, pose ya. Oke. Kalau sudah tahu kira-kira siapa, boleh langsung pencet belnya. Belum. Belnya dengan pose. Oke. Siapa dulu akan Uya? Nih. Oke. Ini. Arlinton. Arlinton. Arlinton dulu jawab ya. Siapa? Arlinton. Oke, Arlinton boleh menjawab. Ustadz Jeffrey. Ustadz Jeffrey. Salah. Oke, oke. Posenya dari mana? Set. Oke, gini aja. Sini, kita akan ambil pose. Iya. Jawabannya apa? Si buta dari gua hantu. Si buta dari gua hantu. 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah. Siap-siap. Satu. Berdiri dulu. Roma Irama. Roma Irama. Jawabannya benar. Terlalu. Oke, masing-masing sudah 500
Rp100.000. Fair, ini ya, sama ya, seri ya? Sama. Oke, selanjutnya siap. Kami siap, kalian siap. Siap. Bang Opi, siapa sih aku? Lihat aja sendiri. Oke. Oke, masih kemeja putih. Belum begitu jelas klunya. Set. Oke. Oke. Kamil. Chaplin. Jawabannya masih salah. Lanjut. Lanjut lagi. Pakai lagi. Pakai lagi. Oke, belum. Oke. Michael Jackson. Michael Jackson. Betul? Ada pensinya. Mobilnya banget. Tinggal satu pertanyaan. Oke, selanjutnya. Yes. Ingat soal terakhir. Oke. Okay. Kakak Indra Brukman. Iya. Yeah. Aku siapa, Ci? Set, oke. Okay. Oke. Okay. Mana lubangnya nih? Jawab. Dracula. Dracula? Jawabannya salah. Salah. Yakin nggak mau ini dulu? Oke. Okay. Nenek Lampir. Nenek Lampir. Salah. Oke, okay, sekarang lagi boleh berputar nih. Okay. Kalau tahu, boleh berputar kalau tahu. Pesulap. Siapa? Pesulap, oke. Okay. Salah. Oke. Okay. Jessica baca clue-nya. Gak tahu langsung pose ya, khusus lo ya. Clue-nya adalah penyihir ganteng berkacamata. Set. Harry Potter. Oke. Okay. Kalau begitu. Arlington berhasil menjawab 3 pertanyaan. Kamil berhasil menjawab 1 buah pertanyaan. Buat Kamil, Rp500.000 untuk satu pertanyaan. Dan untuk Arlington, Rp1.500.000. Lo bisa nebak tadi gak? Bisa nebak gak tadi? Bingung, kayak tadi aja Michael Jackson masih dandanan begitu. Emang suka bikin ngaco orang lo, kasihan orang jadi gak ketebak. Botak, peter botak. Coba aja, lo sekarang coba tebak gue. Coba lo tebak gue. Coba. Nih, ya. Tebak dulu aja ya. Mary Monroe. Itu enggak Indra benar. Coba lo. Bang Opi jangan lupa posenya. Ya nanti kalau tahu ya. Coba Epi. Ya. Dia mau Opi aja Opi. Oke. Pose dulu. Pose dulu, pose dulu. Oke, pose dulu. Siap. Sebelah aja gue bawahnya malu. Siap lo. Ya, okay, apa? My erot foto. Ya udah, kalau begitu pemirsa Super Deal jangan kemana-mana. Bakal ada yang lebih seru lagi setelah ini. Tetap di Super Deal. Gokil. Super Deal, gokil. Sekarang saatnya ditunggu-tunggu karena saya akan membagikan hadiah yang sangat luar biasa, spektakuler dan super hebat dan heboh sekali. Tadi feeling saya bilang, kata feeling saya bahwa akan ada sebuah mobil atau mobil yang ada di game sini. Apakah feeling saya akan menjadi kenyataan? Dan apakah ada orang yang bisa mau pulang hadiah yang besar di segmen ini? Kalau begitu, sekarang saatnya kita jargon cari-cari kontestan. Kali ini saya akan melihat dari dandanan atau dari properti yang dipakai. Oke.
Oke, temanya apa mas? Mesir. Mesir. Singapura. Ini jadi apa? Jadi Firaun. Maju. Ini apa temanya? Kuliner. Kuliner, ada pisau, ada... Ini masa, yang buat siapa ini? Restoran, saya sendiri. Kamu, Mbak Ibu sendiri yang buat? Iya dong. Maju. Maju, Bu. Oke, dan sekarang untuk seperti apa permainannya? Mari ikut saya ke sini. Oke, sekarang di sini sudah ada kolam yang berisi ikan yang memiliki nilai-nilai tertentu. Sekarang masing-masing pegang satu pancing. Oke, masing-masing pegang satu pancing. Oke, yang satu di sini berdiri, yang satu berdiri di situ. Oke, yang satu lagi di sana, silakan Ibu. Yes, dan sekarang ada tiga buah ember. Ya, saya kasih ke sana satu, saat. Saat kalian memiliki waktu 30 detik untuk memancing maksimal 3 ikan. Dan 3 ikan tersebut memiliki angka-angka atau nilai sendiri-sendiri. Setelah dijumlahkan nilai paling besar, dia akan bermain bersama saya. Kalau begitu, siap. Waktunya 30 detik. Ya, hanya 3 saja. Angkat dulu pancingnya. Angkat yang tinggi. Angkat yang tinggi, Bu. 1, 2, 3, mulai. Oke, masukkan ke amplop, waktu hanya 30 detik saja. Oke, angkat. Ya, oke. Ya. Ya. Hanya 3 ikan saja, ya. Sendiri silakan. Oke, waktu habis. Habis, stop, habis. Taruh pancingnya di bawah. Oke, sekarang kita akan lihat berapa nilai yang mereka dapat dari ikan-ikan ini. Pegang, pegang ember masing-masing, diangkat. Dan kita akan hitung sama-sama lah ya. Ya, Bu. Nanti dihitung jumlahnya. Untuk Ibu Rokia. Ikan pertama nilainya adalah 500 ribu rupiah. Ikan kedua nilainya 1 juta rupiah. 1.500.000 rupiah. Dari Ule dulu yang sana, Le. Enggak apa-apa. Dari Ibu dia. Iya. Ini 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Dan untuk Romi, apakah kita lihat apakah nilainya sama atau tidak? Yang pertama adalah 1 juta rupiah. Yang kedua adalah, kalau ini 500 ribu rupiah, artinya Rokia dan juga Romi draw, seri. Dan kita akan mainkan ini kembali. Namun, kalau yang di bawah atau di dalam ini adalah di bawah 500 ribu rupiah, artinya Ibu Rokia yang maju. Kalau ini di atas 500 ribu rupiah atau 1 juta, Romi yang maju. Kita akan lihat dan ternyata yang didapat adalah 1 juta rupiah. Dan Ibu dia, gak apa-apa, gak usah berkecil hati. 1, 2, 2 juta rupiah. Rupiah silahkan kembali ke tribun. Dan Ibu Rokia, 1, 2, 2 juta rupiah silahkan kembali ke tribun. Dan sekarang artinya Romi yang akan bermain di babak trading bersama saya untuk memperebutkan hadiah yang sangat luar biasa sekali pada malam hari ini. Apa teriak sekali lagi? Mobil. Yakin ada mobil? Yakin. Kalau begitu, sekarang kita akan lihat apa yang diperbutkan oleh Romi. Mari kita bermain bersama saya. Ya, yes, sekarang kita sudah bersama Romi di sini yang memakai baju Firaun. Iya, Mas, yes. Mas Romi, perasaannya gimana untuk masuk ke trading ini? Deg-degan. Oke. Okay. Mas Romi pegang mic ya. Iya. Okay.
Kenapa? Ini kedinginan apa? Apa? Gugup kedinginan? Atau mau tinju? Kayaknya udah mau dapet mobil nih kayaknya nih. Oh. Ini udah mau ini nih. Oh, bener kamu ada mobil sini ya? Mobil okay, nih. Kalau begitu Mas Romi, kalau begitu sih langsung saja kita masuk ke games yang namanya Bakar Balapan Kartu. Oke, dan untuk melihat apa saja hadiah yang bisa Mas bawa pulang atau Romi bawa pulang, kita akan lihat satu persatu. Silakan Anggre. Oke, Anggre sudah membawa box yang berwarna coklat. Anggre juga mungkin bisa goyang-goyang sama kayak saya. Anggre goyangnya mana Anggre? Goyang-goyangnya. Oke. Dan kalau begitu, hadiah yang akan menjadi salah satu pilihan kita di games ini adalah sesuatu yang di dalam box berwarna coklat. Hitung sama-sama. 3, 2, 1. Iya, wow. Satu buah smartphone senilai 6.290.000 rupiah. Berikutnya hadiah yang bisa dibawa pulang lagi ada tirai 3. Sesuatu yang di dalam tirai 3, mari kita lihat apakah tirai 3. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Buka. Siapa yang telah mau bawa pulang satu unit mobil seharga 77.900.000 rupiah? Wow. Biasanya logikanya kalau hadiah itu dibuka dari yang kecil sampai yang gede. Menurut kamu mobil itu sudah sesuatu yang paling besar? Belum. Terlalu kecil. Jadi kalau dia selain mobil apa lagi adanya? Apa? Kurang banyak mobilnya. Kurang banyak mobilnya. Yeah. Kalau gitu kita akan lihat apa yang di dalam tirai 2. 3, 2, 1. Tirai 2. Ini dia nih. Hadiah utama pada episode kali ini yaitu satu unit mobil seharga 92.027.000 rupiah. Dan sampai hari keempat kita bermain Super Deal. Mobil belum keluar juga. Dan saya harap Romi bisa membawa pulang mobil pada hari ini. Kalau begitu, mari kita bermain di games yang namanya Bakar atau Balapan Kartu. Romi, siap bermain? Siap. Di depan kita sudah ada 52 kartu yang berjejer. Kartu itu satu tumpuk ada 52 dalam satu pak. Dengan 4 warna yang berbeda-beda. Oke. Dan sekarang kita lihat di situ sudah ada hadiahnya. Yang paling atas ada mobil. Ya, yang nilainya 90 sekian juta. Ada mobil juga yang nilainya 77 sekian juta. Ada handphone yang nilainya 6 sekian juta. Dan juga ada zonk terakhir. Dan nanti saya akan minta kamu untuk memilih kartu satu persatu. Ya. Dan nanti kartu yang mau kamu pilih, apabila lambangnya hati, kita akan taruh di kolom hati. Apabila lambangnya keriting, kita akan taruh di keriting. Nanti, mana box yang penuh duluan itu adalah hadiah kamu. Oke, okay, kolom yang penuh duluan itu adalah hadiah kamu. Ingat, jangan sampai mengambil 2 kali keriting. Karena kalau 2 kali keriting artinya kamu dapat zonk. Kalau kamu pengen mobil yang paling atas, kamu harus mendapatkan berapa hati? 4. Berapa? 4. 4 hati. Oke, okay, mari kita bermain Romi siap-siap dan sekarang tunjuk satu kartu. Oke, okay, mulai dari yang ujung. Ya. Oke, okay, ya, saya ambil ya. Saya ambil. Bismillah. Kartu. Oke, kartu sudah saya pegang, Romi. Kira-kira peruntungan kamu hari ini oke nggak? Insya Allah. Insya Allah ya? Insya Allah. Warna hitam dulu atau warna merah menurut kamu? Merah. Merah, oke. Kita akan lihat sama-sama. Ini adalah pilihan Romi yang pertama. Mudah-mudahan adalah awal yang baik. Bukan awal yang buruk. 1, 2, 3. Keriting, Ule, taruh satu di situ. Keriting sudah terisi. Gak usah berkecil hati karena kadang-kadang dalam film-film laga, ya, jagoan itu kalah duluan. Ya, betul. Menang belakangan. Siap. Oke. Tapi saya pernah lihat film terakhir jagoan sampai terakhir kalah loh. Hah? Tunjuk satu kartu lagi. Ini. Tunjuk, tarik. Oke. Saya akan pegang kartunya. Artinya kalau kartu ini adalah keriting, maka zonk dan itu kamu bawa pulang. Tidak dapat apa-apa. Ya. Feeling kamu, ini hitam atau merah?
Hitam lagi kayaknya. Hitam lagi. Tapi mudah-mudahan bukan keriting ya. Iya. Kita lihat feeling kamu benar apa enggak. Kita buka sama-sama. 3, 2, 1. Yes, hitam. Tapi gak usah berkecil hati ya. Oke, sekarang tunjuk lagi satu kartu cepat. Oke, set, tunjuk, pegang, keluarin. Dan saya akan pegang. Menurut kamu merah apa hitam? Merah. Kita buka sama-sama, merah. 3, 2, 1. Yeay. Oke, silakan ditaruh di sana. Artinya satu hati, satu sekop, dan satu keriting. Ingat, jangan sampai dapat keriting lagi. Silakan tunjuk satu kartu sekarang juga. Oke, tarik keluar dan akan saya pegang di sini. Merah apa hitam? Merah. Oke, kita lihat. Jangan sampai keriting. Oke. 3, 2, 1. Wow, merah juga. Artinya satu-satu komplit. Dan sekarang saya mau tawarkan sama kamu, ya. Ini sudah ada masing-masing satu kartu. Dan kalau kamu mendapatkan satu keriting, kamu zonk, tidak pulang atau pulang tidak membawa apa-apa. Sekarang saya akan tawarkan kamu dengan satu penawaran. Ingin berhenti di sini dengan 1, 2, 3 juta rupiah. Saya berikan 3 juta rupiah untuk berhenti di sini. Atau kamu lanjutkan permainan tapi dengan resiko kalau kamu dapat hitam keriting satu, kamu dapat zonk. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Deal? Deal. Tunjuk satu kartu. Yakin ini ya? Insya Allah. Oke. Menurut kamu kira-kira dapat apa enggak nih? Dapat. Merah. Mobil. Bismillah. Mobil. Oke. Kalau ini mobil, belum tentu. Karena kalau misalnya untuk dapat mobil harus masih berapa kartu lagi, ya? Sekarang belum punya mobil ya? Belum. Tahun ini. Oke, kita akan lihat apa yang menjadi pilihan dari Romy. 1, 2, 3. Tinggal satu langkah lagi untuk mendapatkan mobil yang senilai 77 juta rupiah. Apakah kamu yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, mobil. Oke, sekarang gini. Saya akan tawarkan kamu. 1, pegang. 4 juta rupiah. Berapa? Pengen ditukar dengan 4 juta tapi kamu stop sampai sini? Atau lanjut? Lanjut ya? Lanjut. Gak mau diambil uangnya? Gak. Deal? Oke, sekarang kita lanjutkan permainan kita. Lihat, kartu yang ada di sini. Sudah berkurang 5 kartu, artinya tinggal 47 kartu lagi. Tunjuk satu kartu. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin ya? Yakin. Ini belum saya ambil nih. Insya Allah. Zong. Tinggal satu kartu lagi yang saya pegang sekarang. Menurut kamu, keberuntungan kamu ada di hari ini apa tidak? Insya Allah ada. Kita akan lihat pilihan dari Romy. Apakah ini akan berakhir baik apa tidak? Kalau ini adalah keriting artinya dapat zonk. Kalau ini adalah sekop artinya dapat? Kalau dia wajik artinya dapat? Kalau hati kita akan masih lanjut lagi. Dan kalau begitu, inilah yang kamu dapat Romy. 3, 2, 1.
biasa, kamu adalah orang yang pemberani sekali hari ini dan nikmati saja hadiah kamu. Hey, di sini nikmati hadiahnya. Luar biasa sekali. Pemirsa, permainan hari ini sungguh menegangkan sekali. Dan buat Anda yang ingin menjadi peserta di Super Deal, bisa langsung mendaftarkan diri Anda dan juga kelompoknya. Oke, ada di sini. Tapi sekarang, oke, sekarang kita akan simulasi dulu. Andai kata, ya, andai kata tadi kamu bukan dapat wajik, ya, kamu akan pilih yang mana? Ini. Tarik. Oke, sekarang ambil. Ini misalnya ini tadi permainannya bukan dapat wajik ya. Satu, dua, tiga, buka. Apa? Iya. Tapi gak apa-apa. Ini adalah nasib Anda hari ini. Tapi terimalah dengan senang hati. Dan pemirsa, tepuk tangan luar biasa untuk 120 kontestan yang hadir hari ini. Dan jika Anda ada yang berminat untuk menjadi bagian dari mereka, dari 120 kontestan yang ada di Super Deal, silakan siapkan tim Anda dan daftarkan tim Anda ke di bawah ini. Gunakan pakaian properti yang segokil mungkin, seheboh mungkin, karena yang makin heboh dan makin ciamik pakaiannya, dia akan maju bersama saya untuk mendapatkan hadiah yang banyak sekali. Dan terima kasih, saksikan terus Super Deal Senin, Selasa, Rabu, Kamis jam 7 malam hanya di Antv. Dan terima kasih Super Deal, gokil.